deh, nanti jangan lupa subscribe komen lagi. Juga ya. Kok subscribe dulu? Biarin aku subscribe ya, lagi. Ya, komen lagi. Nonton lagi. Nambilnya. Jangan skip iklannya. Oke, bye. Dia gitu loh, apalagi sekarang udah mau jalan ya. Jadi sabar, abis itu juga ngajarinnya juga benar ya, banyak sesuatu yang baru dari Keanu yang tiba-tiba saya ngeliat baru aja gitu. Loh kok tiba-tiba besar ini? Loh kok tiba-tiba besar itu? Jadi kayak nyumun, apa, semuanya jadi sama Paula tuh. Kak Baim boleh ceritain juga gak kak? Momen haru perjuangan Kak Paula sebagai seorang ibu. Momen haru itu... Keanu ya kak, nangis. Iya, ya Allah. Itu sayang itu. Itu. Mana Keanu kak, ajak dong. Keanu sini. Mau. Sini sayang. Keanunya lagi main nih. Sebenarnya. Nah, pada bunda nih, pasti pada gak sabar mau ngeliat nih, Keanu. Sini dulu sebentar. Sini dulu sebentar. Sini sebentar, Keanu yang sini. Sini. Nih, Sini sayang. Sini, lu bawain sini, aduh. Nah, selamat sih. Nah. Lagi aktif banget ya, kak, si Keanu. Gede banget. Hai, Keanu. Halo. Lagi mau main tapi tuh halo, lagi mau ngejar-ngejar. Halo, iya. Hai, say hi untuk para bunda slick dong, Keanu. Oh, hai, itu. Halo. Pinter banget tuh. Halo. Iya, lucu banget. Baru bangun tidur ya, Kak? Hah? Lagi main sama kucing. Baru bangun tidur, Keanu. Lagi main sama kucing. Oh, lagi main sama kucing. Dia nggak ada takut-takutnya sama kucing ya, Kak, ya? Kenapa? Iya, si Keanu nggak takut sama kucing, gemes ya? Dia itu gemes sama kucing, gemes banget. Hei, saya mesin lagi. Gitu. Tadi apa tuh pertanyaannya? Iya, Kak Ben ceritain dong momen haru perjuangan Kak Paula sebagai seorang ibu. Momen haru itu terkadang apa ya? Paula paling... sedih kalau misalkan ya mungkin nggak bisa dari pas dari saya. Lahiran apa iya momen harunya apa perjuangan pas kenapa, dari Kak Paula lahiran halo halo Kak Baim. Iya maaf wifi-nya. Nah. Iya nggak apa-apa Kak Baim. Eh, sama Keanu lagi. Halo Keanu. Iya. Tuh para bunda pada senang banget kasih love untuk Keanu. Halo. Hai juga. Pinter banget. Jangan deh. Mau kemana? Mau kesana lagi? Iya. Lagi nggak bisa diem ya Kak ya? Nggak bisa diem. Ampun deh. Iya. Terus. Pokoknya yang mengharukan itu ketika kalau saya lihat ya, Keanu tiba-tiba milih saya itu kalau lagi mau pergi. Tapi kalau Paula pergi nggak apa-apa digadain. Tapi kalau saya enggak. Anak bapak ya. Kenapa? Iya Keanu kalau misalnya ngeliat papanya, pingin ke papanya terus ya? Enggak sih, lebih kalau ke saya tuh lebih ke main-main ya, kadang-kadang dia suka. Tapi kan kalau mamanya kan kadang-kadang disiplin ya harus ini gitu sih. Cuman sama aja sih sebenarnya intinya. Cuma kadang-kadang dia kalau saya kalahnya sama adik iparnya. Nah, dia kan suka setiap siang tuh sama mereka, sama Chelsea, sama Neil gitu. Jadi ini anak emang pintar lah sesuai dengan ininya. Iya, ngegemesi banget kalau ngeliat video-videonya kakak juga si Keanu tuh perkembangannya pinter banget, terus ngegemesin. Iya. Terus kak, kalau momen lucu dan sedih pas Keanu lahir gitu ada nggak kak? Momen sedih pas Keanu, sedih. Oke, momen sedih pas Keanu lahir itu ya pas di ini ya,
skin to skin tuh, apa tuh namanya, saya lupa tuh. Jadi pasti tidurin gitu. Oh iya, ketika baru lahiran ya. Iya, pas habis nangis itu tiba-tiba pas skin to skin dia langsung diem karena didengerin detak jantungnya kita atau apa gitu ya. Itu sih. Lalu Kak, kalau hal yang paling Kak Paula concern banget nih masalah tumbuh kembang Kiano tuh apa aja sih Kak? Jadi semenjak dari lahir sampai sekarang nih, pasti kan Kak Paula dan Kak Baim concern banget nih buat perlindungannya si Kiano. Oh ini dia, paling itu ya kebersihannya ya, apalagi sekarang kan lagi virus tuh, waduh, kebersihan perlengkapan, dipegangin. Iya, saya mau kemana? Iya paling kebersihan perlengkapan, perlengkapan Kiano sih, dia mau kesini lagi. Nah itu dia, detail banget terkadang tuh Paula, apalagi Kiano kan, wah suka empeng ya. Kayak kemana-mana harus bawa empeng gitu, kita nggak mau tuh kuman-kuman yang nempel atau nggak gimana gitu. Makanya kalau kemana-mana kita nggak pernah lupa, tuh sini-sini gunain, wah Slick Baby, pembersih botol. Iya, Kiano kalau bersihin mana? Papa suka bersihin pakai apa? Pakai ini? Nah iya tuh, ngempeng terus ya Kak ya. Iya nih ngempeng terus nih. Tuh Kiano, tuh mana sini saya? Mau muncul. Halo dulu. Kiano. Pakai Slick Baby ini papa kau bersihin ya. Kiano apal ya, sampai apal Kiano tuh. Pakai apa papa kau bersihin? Pakai apa papa kau bersihin? Pakai Kiano Slick Baby. Slick Baby. Iya. Udah dari semenjak lahir ya Kak, pasti pakai Slick Baby pembersih botol. Dari dulu kita selalu pakai Slick Baby. Ya Allah, diinginkan Kiano. Kalau sekarang Kak, Kiano itu udah bisa apa aja sih, terus dia lagi suka ngapain? Kamu yang live sih. Nah, ini dia nih. Halo Kak Paula. Halo, kok jadi dibajak ya sama Kak Baim? Iya, tadi kita nungguin Kak Paula terus tiba-tiba loh kok Kak Baim aja. Ya, lengkap nih. Halo Kiano, Kak Paula. Kak Paula apa kabar? Baik dong, apa kabar? Tuh, alhamdulillah baik Kak, ketemu lagi nih. Aja dong, aja dong. Aja dong. Terus, tadi lagi ngobrolin apa aja? Iya, tadi kita lagi ngomongin si Kak Paula itu di sosok di matanya Kak Baim itu ibu yang seperti apa. Terus tadi kita juga pengen tahu momen haru perjuangan Kak Paula dari ngelahirin si Kiano sampai sekarang saat ini. Oh, jawabannya bagus nggak? Bagus kok Kak. Bagus ya. Terus. Iya, terus oh ini pas banget nih lagi ada Kak Paula kan nih, aku tanya lagi nih. Kak Baim kasih apa sih untuk Kak Paula di hari ibu? Ada kasih apa gitu enggak Kak? Kalau kasih barang yang pasti tadi gitu kan apa dia jagain piano seharian gitu boleh me time bentar terus gitu dia yang mandiin juga saya. Susah. Ganti baju Kiano luar biasa ya. Susah banget dia kemana-mana ganti bajunya. Jangan bisa diem. Jadi Kiano itu nggak suka pakai baju aneh ya. Itu lucu dari bayi loh itu. Bener-bener. Sekarang karena dia bisa makin gerak, jadi makin nggak bisa terkontrol lagi kan. Makin banyak gerak. Nah, jadi kalau dipakein baju langsung ngeberontak, kabur ya kayak. Tapi untungnya dia mandi mau. Karena kan ada bayi yang takut air kan. Nah Kiano enggak. Iya. Kalau pakai baju nggak suka. Sampai dia ini main-main air aja. Susah banget, ampun deh. Dari dulu sih sebenarnya, cuman Mbak Ibu pernah waktu itu juga bilang, kok ini susah banget sih gini, ya baru tahu kan. Karena kan hari-harinya sama aku. Terus tadi dia katanya makin susah lagi, karena dia makin bisa berontak, makin ke belakang, nangis-nangis. Jadi lebih wow banget sih tadi. Gimana sih rasanya, sayang? Susah. Terus ngapain lagi? Sama kamu aja lah. Lumayan aja sih ya. Gak gampang. Biar ngerasain ya Kak Baim gimana ngejagain si Kiano. Terus sering itu gak sih Kak, kayak dalam sehari gitu ada bagi-bagi waktu gak? Misalnya Kak Baim nih siang atau pagi atau setelah pulang kerja main sama kerja,
sering kerja di luar, jadi baru pagi. Oh pagi sih jadwal dia main sama Keanu, pagi sama malam. Kalau misalnya Keanu sebelum kerja ya main dulu, nyempetin waktu bonding ya sama Keanu. Iya biasanya kalau misalnya Keanu pup, aku yang gantiin. Habis pup kan dia bangunnya lebih pagi dari kita, habis sholat subuh gitu. Jadi pagi-pagi itu jatahnya papanya main sama Keanu bisa sejam, setengah jam, nggak bisa sama aku lagi. Nanti malam kalau papanya pulang, Keanunya belum tidur, main lagi. Bahkan kadang-kadang Keanu udah tidur tengah malam, Keanunya bangun, udah papanya gitu. Bagi-baginya lebih kayak gitu aja, lebih ke main sih. Karena mungkin udah bosen kali sama mamanya setiap saat kan. Iya. Untuk bonding time gini, ada lagi nggak sih kak kayak rencana pengen ngajakin Keanu liburan atau kemarin ya? Seru ya ke Labuan Bajo kemarin ya? Ke kebun binatang ya sayang? Kebun binatang. Pertama kali kita bertiga ke kebun binatang. Seneng karena benar-benar kayak langsung megang binatangnya. Terus itu bonding time kita sih kemarin sempat ya. Kita kemarin sih ya Bandung. Lembang. Iya. Lembang. Itu jadi hari apa hadiah dari Kak Baim nih buat Kak Paula diajak jalan-jalan atau iya, next bakalan mau kemana lagi? Iya diajak jalan-jalan, kemarin juga baru pulang dari mana, Labuan Bajo gitu. Jadi ya bonding time-nya kalau pas liburan gitu aja. Dah kalau. Udah sana sana jalan. Kenapa main lagi? Kenapa main sama kucing, mana kucingnya? Keanunya nah, ini mau diem ya. Mumpung masih ada Kak Paula nih ya. Kak Baim boleh dong ucapin Hari Ibu untuk ke Kak Paula. Boleh. Iya ya, ada gak yang mau disampaikan sama Kak Paula selama ini udah jadi ibu yang baik buat Keanu? Maaf nih kita jadi ribut nih karena Keanu mau banting-banting ini mejanya. Oke sayang, selamat Hari Ibu ya, ya. Mudah-mudahan juga tambah sabar untuk apa gedein Keanu sampai dia jadi dewasa, insyaallah. Terus juga pokoknya yang penting kamu juga sehat ya. So sweet, para bunda mau panggil para suami biar ucapin Hari Ibu juga ke para bunda Slick Baby. Mungkin Keanu mau ikutan ngucapin selamat Hari Ibu buat Kak Paula. Ya di situ dia. Dia udah mau kiss buat Kak Paula. Tapi tadi kita seru sih papanya ngucapin dia ikutan apa kamu kiss Pak, dia ikutan kiss ya tadi ya. Tadi pagi lucu sih emang udah ngeliat papanya kiss terus dia ikutan kiss gitu lucu deh, iya. Pokoknya udah mulai ngerti dia. Iya pokoknya Kak Baim dan Kak Paula tetap terus ngedampingin Keanu di masa tumbuh kembangnya ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang nih Kak yang udah ditunggu-tunggu para bunda, Kak Baim sama Kak Paula untuk ngumumin pemenang dari giveaway Super Bunda. Oh ini dia nih, tuh udah ada pemenang. Ya jadi ada 4 pemenang. Iya 4 orang, ayo para bunda di rumah yang udah pada nunggu ini kali-kali namanya disebut sama Kak Baim dan Kak Paula untuk jadi pemenang giveaway Super Bunda. Oke deh, kita langsung aja nih ngumumin ya. Ini ada, kalau nggak salah, ada berapa? 4 pemenang, betul? Iya, ada 4 pemenang. @roya_a.s_237 Roya Astana Saki namanya. Iya, selamat buat Bunda @roya_a.s_237 Bunda Roya Askana Saki. Selamat Batu. Bunda. Yeay. Lalu untuk pemenang kedua. Oke, pemenang kedua ada @putyas. Namanya Putyas Tuti Widasari. Selamat untuk Bunda @putyas, Bunda Putyas Tuti Widasari. Selamat Bunda. Untuk pemenang ketiga di @estika Sitanggang. Nah, Estika Sitanggang. Nah, itu nyatanya namanya Estika Sitanggang. Itu dia. Ya, selamat untuk Bunda @Estika Citanggang. Bunda Estika Citanggang. Selamat ya. Dan yang terakhir. Yang terakhir untuk Bunda @puputpanca. Ayo siapa ya? Puputpanca. Selamat buat Selamat Bunda @puputpanca16.
Bunda Puput, thank you so much ya Kak Baim, Kak Paula. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol dan sharing bareng para Bunda Slick Baby. Semoga Kak Baim sehat-sehat terus sama Kak Paula, sama Piano. Terima kasih, Pak. Iya. Sampai ketemu semua bunda-bunda sehat-sehat. Iya, dadah.